Selamat datang anak-anakku di SMA Negeri 1. Kalian anak-anak terpilih yang bisa masuk ke Semansa ini. Semoga kalian berhasil di Semansa dan menjadikan Semansa sebagai tempat untuk menuntut ilmu sehingga tujuan kalian, cita-cita kalian di masa depan tercapai. Perkenalkan, nama Ibu Lia Yulianti. Ibu mengajar mata pelajaran PPKN. Pada kesempatan ini, marilah kita bahas materi tentang keluarga sadar hukum. Nah, sebelum mengetahui apa itu keluarga sadar hukum, marilah kita kaji dulu apa itu pengertian dari masing-masing, yaitu tentang apa itu keluarga sadar dan hukum. Pengertian keluarga. Menurut Friedman, keluarga adalah gabungan dua orang atau lebih yang hidup bersama dengan adanya ikatan emosi dan masing-masing anggota keluarga tersebut mempunyai peran. Sedangkan sadar atau kesadaran menurut Hasibuan adalah kesukarelaan seseorang untuk melaksanakan aturan yang telah dibuat. Yang terakhir adalah pengertian hukum. Hukum menurut Utrecht adalah himpunan petunjuk hidup yang berisi perintah-perintah dan larangan-larangan yang bertujuan untuk mencapai ketertiban dalam masyarakat yang harus ditaati dan apabila dilanggar maka akan dikenakan sanksi. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan keluarga sadar hukum atau KADARHU? Kalian tentunya bisa memberikan definisi sendiri setelah tahu apa masing-masing pengertian tadi. Ya, coba kalian buat definisi sendiri tentang keluarga sadar hukum. Nah, bisa kan? Mudah? Nah, pada intinya, keluarga sadar hukum adalah keluarga yang anggota-anggotanya memiliki kesadaran, memiliki kesukarelaan untuk melaksanakan peraturan-peraturan yang ada. Nah, kita tahu bahwa peraturan-peraturan yang ada dalam masyarakat itu tidak hanya peraturan yang dibuat oleh pemerintah saja. Peraturan-peraturan atau sering juga disebut dengan norma, kalian sudah pelajari di SMP ada 4 macam norma. Ada norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan ada norma hukum. Nah, yang kita bahas dalam keluarga sadar hukum ini adalah norma hukum. Nah, kenapa harus yang norma hukum yang kita bahas? Karena norma hukum itu memiliki sanksi yang tegas dan jelas. Bukan berarti norma-norma yang lain tidak mempunyai sanksi. Norma agama itu sanksinya juga tegas dan jelas, tapi tidak dilaksanakan oleh negara kita. Karena negara kita adalah bukan negara agama. Norma kesopanan dan kesusilaan juga sama ada sanksinya, tapi tidak tegas. Sehingga yang dibahas sekarang adalah norma yang berkaitan dengan norma hukum. Nah, hukum akan berjalan dengan baik apabila masyarakatnya mempunyai kesadaran terhadap hukum. Masyarakat harus dengan sukarela, tanpa paksaan dari luar untuk melaksanakan hukum. Sehingga tujuan untuk mencapai keamanan ketertiban dari hukum seperti yang dikemukakan oleh Utrecht tadi itu bisa tercapai. KADARHU atau keluarga sadar hukum itu akan menjadi wadah yang berfungsi menghimpun warga masyarakat yang kemauannya secara sukarela untuk melaksanakan peraturan sendiri tanpa paksaan dari orang lain atau paksaan dari siapapun, tetapi kesadaran itu muncul dari dirinya sendiri. Lalu bagaimana supaya terwujud kesadaran hukum? Nah, untuk mewujudkan kesadaran hukum dalam masyarakat, ada 4 syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, harus adanya peraturan atau hukum. Nah, hukum dibuat oleh pemerintah. Ketika disahkan oleh pemerintah, maka secara langsung hukum itu berlaku bagi masyarakat. Nah, lalu dari mana masyarakat tahu tentang aturan tersebut?
Nah, pemerintah akan mensosialisasikannya melalui media cetak maupun media elektronik. Bahkan kadang dilakukan secara langsung, misalnya ketika sosialisasi pelaksanaan kewajiban menyalakan lampu kendaraan motor atau roda dua di siang hari. Polisi ketika sosialisasi di jalan-jalan raya memberikan sosialisasi dengan memberitahukan kepada pengendara yang tidak menyalakan lampunya untuk segera menyalakan. Dan ketika sosialisasi ini tidak akan diberikan sanksi ketika terjadi pelanggaran. Tapi ketika selesai sosialisasi kemudian peraturan tersebut diberlakukan, maka si pelanggar akan dikenakan sanksi. Nah, sehingga syarat yang kedua itu harus ada tindakan dari aparat penegak hukum. Nah, tindakan di sini berupa sanksi kalau dilanggar. Nah, sanksi itu harus diberikan karena syarat suatu hukum itu harus ada sanksi. Pembiaran terhadap pelanggaran itu akan menjadi kebiasaan yang buruk dalam masyarakat. Sehingga sanksi wajib diberikan ketika terjadi pelanggaran. Seharusnya selain sanksi juga harus ada penghargaan ketika aturan itu dilaksanakan. Syarat ketiga harus adanya pendidikan. Pendidikan bisa dilakukan baik secara formal, informal maupun non-formal. Kita belajar di sekolah berarti kita telah melaksanakan pendidikan secara formal. Di rumah informal, dalam masyarakat itu merupakan pendidikan non-formal. Nah, melalui pendidikan inilah, maka masyarakat akan tahu. Setelah tahu, maka masyarakat akan mengenal. Kalau sudah kenal, kemudian masyarakat harus secara sadar melaksanakan peraturan atau hukum yang berlaku tersebut. Yang keempat, syarat supaya terwujud kesadaran hukum itu harus melalui pengenalan hukum terhadap hukum. Pengenalan terhadap hukum misalnya melalui penyuluhan atau kampanye. Misalnya penyuluhan ke sekolah juga suka dilakukan misalnya oleh kepolisian ketika sosialisasi tentang aturan lalu lintas. Nanti pihak kepolisian datang ke sekolah, kemudian kalian dikumpulkan misalnya di aula, kemudian polisi memberikan penyuluhan tentang aturan berlalu lintas. Itu tentang syarat supaya terwujudnya kesadaran hukum. Sekarang apa tujuannya gerakan keluarga sadar hukum? Nah, setelah individu memiliki kesadaran akan hukum yang awalnya dibina dalam keluarga inti, maka lama-kelamaan setiap individu itu akan mempunyai kesadaran. Kalau setiap individu mempunyai kesadaran hukum, maka masyarakat akan terbentuk dengan individu-individu yang memiliki kesadaran hukum. Masyarakat sudah memiliki kesadaran hukum, maka bangsa dan negara Indonesia pun akan menjadi bangsa yang sadar dengan hukum. Tujuan akhirnya, maka selain masyarakat yang sadar akan hukum, aparat penegak hukum juga, aparatur pemerintah juga sadar akan hukum. Sehingga akhirnya akan terwujud budaya sadar hukum. Kalau yang namanya budaya berarti sudah dilakukan berulang-ulang, terus-menerus, sudah menjadi kebiasaan. Jadi kesadaran di sini sudah dilakukan tanpa ada paksaan dari orang lain atau pihak lain tadi. Taat terhadap hukum, kemudian akan saling menghormati, dan akhirnya kedamaian, ketertiban dalam masyarakat akan tercapai. Nah, kalau kesadaran hukum sudah tercapai, maka akan ada rasa hormat menghormati dalam masyarakat. Hak asasi manusia itu akan dijunjung tinggi. Seperti kita ketahui, yang namanya hak asasi manusia itu dimiliki oleh semua orang, hak dasar yang dimiliki oleh semua orang yang merupakan anugerah dari Tuhan dan tidak bisa diganggu gugat. Maksud tidak bisa diganggu gugat di sini bukan berarti tidak ada batasannya. Hak asasi manusia tetap dibatasi oleh aturan, oleh hukum yang berlaku dan dibatasi oleh hak orang lain. Nah, kalian sebagai pelajar sudah pasti memiliki hak asasi. Dan harus diingat bahwa selain hak juga ada kewajiban. Dan kita harus mendahulukan kewajiban daripada menuntut hak. Nah, kemudian kita tahu, kalian tahu
Kewajiban pelajar itu apa saja? Jangan menuntut hak sebelum melaksanakan kewajiban. Nah, dengan kesadaran hukum, pelajar akan tahu hak dan kewajibannya, sehingga akan tercipta pelajar yang sadar hukum. Pelajar yang tidak melanggar aturan hukum, pelajar yang menjunjung tinggi nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku, menjaga nama baik sekolah, keluarga, bangsa, dan negara. Nah, dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum, pemerintah, khususnya pemerintah Jawa Barat, sudah membuat upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum tersebut. Misalnya melalui gerakan atau forum yang namanya Forum Pelajar Sadar Hukum. Ada Duta Hukum HAM Jabar, Pembinaan Penguatan Pelajar Sadar Hukum. Ada program PASAGI, Pelajar Saling Berbagi untuk pengembangan karakter. Ada Lomba Kadarkum dan lain-lain. Nah, itulah materi Kadarkum untuk saat ini. Mudah-mudahan kalian banyak pertanyaan, sehingga kalian akan mencoba menggali materi-materi yang berkaitan dengan Kadarkum. Sekian materi dari Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.